nyesel Riku, ayam goreng ketumbar ini bikin gagal diet. Super enak, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam-dalam. Enak parah, apalagi kalau dicolek sambal kayak gini. Bikin nambah nasi, nggak cukup kalau cuma seporsi nih. Bye-bye diet, bikinnya juga mudah dan gampang banget, tanpa ungkep. Yuk temenin aku bikin. Bahan-bahannya 1 kg ayam negeri, 8 siung bawang merah besar, 8 siung bawang putih. Karena bawang aku kecil-kecil, jadi aku sesuaikan jadi segini ya guys. Lanjut, 4 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan cuka, air secukupnya, dan 3 sendok makan ketumbar halus. Cara membuatnya, potong-potong dan bersihkan ayam. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Campurkan cuka dan ayam, aduk-aduk rata. Gunanya cuka ini untuk menghilangkan bau amis pada ayam ya. Setelah itu, masukkan bumbu halus, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, tepung tapioka, tepung maizena, dan ketumbar halus. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Lalu marinasi ayam selama 30 menit atau boleh juga lebih ya. Setelah dimarinasi, goreng ayam hingga berwarna kecoklatan dan matang. Kreasi sajian lezat ayam goreng ketumbar siap dihidangkan. Ini ayamnya nggak garing ya guys. Kalau mau garing bisa digoreng 2 kali. Karena aku udah lapar dan nggak sabar pengen nyoba, jadi aku gorengnya sekali aja. Gini aja udah enak banget guys. Lihat deh dalamnya, juicy. Cocol sambal diuak-uak pakai nasi, nikmatnya.